السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد yang kami muliakan para alim, para kiai, para asatid, para dosen, para mahasiswa, wabil khusus sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah di malam ini kita oleh Allah dikasih anugerah. Salah satu anugerahnya adalah hati kita dicondongkan, hati kita dilembutkan untuk senantiasa mau hadir dalam majlis ilmu. Semoga kehadiran kita menjadi wasilah menjadi ikhtiar agar kita senantiasa bisa memperoleh ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini temanya indikator kualitas amal. Sebelum mengurai ke tema itu, saya akan mengilustrasikan dari ada dari apa yang ada di sekeliling kita. Di atas saya ini ada lampu Pancaran sinar lampu, terang atau redupnya itu dipengaruhi bukan oleh besaran atau kecilnya lampu, tetapi terang redupnya lampu itu dipengaruhi oleh daya watt yang ada di lampu itu. Pertanyaannya, apakah bisa dilihat daya wattnya? Tidak bisa dilihat, tetapi redup atau terangnya pancaran sinarnya lampu itu dipengaruhi oleh daya wattnya lampu. Saya akan cerita lagi, kalau kita melihat baling-balingnya kipas, putaran baling-balingnya kipas itu putarannya cepat atau lambat, itu dipengaruhi bukan oleh baling-baling kipasnya itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh yang namanya dinamo. Apakah dinamonya kelihatan? Tidak. Kalau dinamonya bermasalah, pastilah juga putaran baling-baling kipasnya bermasalah. Nah, contoh ini analogi yang mau dijelaskan oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari tentang indikator kualitas amal atau indikator kualitas karya kata Imam Ibn Atta'ila dari Husnul amali Nata itu husnil ahwali Bahwa bagusnya amal Bagusnya amal perbuatan Bagusnya kreativitas Terbaiknya karya Itu tercermin dari bagusnya ahwal apa sih bedanya amal, bedanya amal dengan ahwal? Dalam syarahnya Imam, syarahnya hikam atau apa? Syarahnya kitab al hikam atau iya itu kalau al amal itu harokatul jasad. Jadi yang tercermin, yang terpancar, yang terlihat dari gerakan-gerakan jasad itu namanya amal sementara ahwal itu adalah harokatul qalb yaitu gejala atau indikator atau ciri yang itu menjadi cerminan hati jadi kata Imam Ibn Al-Azhar kandari bahwa orang amalnya bagus, kreativitasnya bagus, amal perbuatannya bagus itu karena tercermin oleh bagusnya ahwalnya bagusnya apa tingkah hatinya. Inilah yang sebetulnya kita bisa mereview orang-orang yang hidupnya pernah menorehkan karya kan. Agak mirip juga nanti dengan apa yang sedang difokuskan oleh Kang Eno dan Kang Iyas. Di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang dia mendidikasikan hidupnya berdakwah melalui bersyair. Dia adalah Abdullah bin Roha. Abdullah bin Roha ini, kalau sudah bersyair, itu bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang bersemangat bergerilya luar biasa. Dia mampu memberikan nuansa cita rasa orang yang sangat-sangat luar biasa salah satu yang dilakukan oleh Abdullah bin Rauha adalah mendedikasikan karya-karya syairnya dalam rangka turut serta bersama Rasulullah dalam bersyiar. Keunggulannya Abdullah bin Rauha ini itu diakui oleh penyair-penyair lainnya. Suatu saat Rasulullah tanya ke Abdullah bin Rauha, Wahai Abdullah bin Rauha, sebelum engkau tampil bersyair apa yang engkau lakukan? Nah, ini yang saya pikir ternyata kuncinya, kan? Abdullah bin Roha menjawab, 'Ya Rasulullah, sebelum saya bersyair, saya selalu meresapi, merenungi makna dari syair yang mau saya sampaikan.' Jadi, kekuatan vokal seseorang. Sekalipun vokalnya bagus kayak apapun Kang, kalau tidak dibarengi dengan proses penjiwaan dari hatinya itu dia biasa saja. Tetapi orang yang bisa membawakan sebuah karya, katakanlah menyanyi atau tilawah atau bersolawat yang dia dibarengi dengan daya getar dari hatinya yang luar biasa, maka akan memberi implikasi yang sangat-sangat luar biasa. Tak jarang kan, kita sering sekali Ketika ada pitutur yang sederhana didengarnya, ringan didengarnya, tetapi begitu menyentuh di hati kita. Karena boleh jadi itu dipancarkan atas dasar energi yang lahir dari hatinya. Betapa banyak kadang kita sering sekali meneteskan air mata, tak terasa ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Boleh jadi yang membawakannya dia di dasar atas... Dasar persapan ayat-ayat yang dibacakannya, makanya Abdullah bin Roha membawakan syairnya dengan menggabungkan kekuatan energi dari hatinya, energi dari ahwalnya. Lahirlah sebagai sosok penyair yang sangat luar biasa. Saya akan contohkan lagi bahwa orang yang mampu membangun energi dari hatinya akan melahirkan karya luar biasa ada karya yang sangat hebat yang diakui saat ini sekalipun sudah berjalan berpuluh abad itu salah satunya adalah karya yang diinisiasi oleh Imam Bukhari yang karyanya cukup masyhur dengan karya Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu dianggap karya kedua setelah Al-Qur'an saking luar biasanya hari ini belum ada karya yang bisa menandingi kehebatannya Imam Bukhari dalam menyusun kitab Sahih Bukhari. Kenapa karyanya Imam Al Bukhari begitu luar biasa kan? Karena Imam Al Bukhari ketika melakukan verifikasi hadis itu tidak hanya sekedar mengandalkan daya akademiknya, dengan konsep aljar huwa ta'dil, dengan konsep mencoba memverifikasi tentang rawinya, memverifikasi tentang sanadnya, memverifikasi tentang matanya. Tetapi juga Imam Al-Bukhari setiap satu hadis selalu dia munajatkan dalam bentuk istikharah. Kalau kita pernah dengar karya lukis yang hari ini dijadikan brand, dijadikan merek yang luar biasa, kalau kita senang lukis itu ada kuas namanya Picasso, ada tinta namanya Picasso itu ngambil dari seseorang seniman pelukis di abad 20 yang cukup fenomenal. Dia namanya Pablo Picasso. Karya lukisnya tidak kurang dari 20.000 karya tuh, karya lukis. Dan ada karya lukis yang sangat fenomenal. Yang ketika dilelang itu harga satu lukisannya sangat fantastis bisa angka sampai 1,3 triliun. Pertanyaannya adalah kenapa Pablo Picasso mampu menghasilkan karya lukis yang begitu luar biasa? Karena Pablo Picasso ketika dia melukis, dia tidak melihat lukisannya. Tetapi kata Pablo Picasso, setiap saya melukis, saya tidak melihat objeknya, tetapi justru saya memikirkannya. Pablo Picasso betul-betul dia menjiwai betul kan. Proses energi dari hatinya dia tumpahkan, dia torehkan untuk sebuah karya yang namanya lukisan. Kalau kita senang musik, ada musik yang hari ini sekalipun sudah berpuluh tahun tetapi cukup melegenda. Mozart. Kalau kita tahu musik ini Didedikasikan atas dasar proses penjiwaan yang luar biasa. Jadi, seakan-akan imam ibnu al-ta'ilah dari memberikan satu formulasi: kalau kita ingin memiliki sebuah karya yang luar biasa, kalau kita ingin menghendaki satu amalan yang the best, maka itu harus terlahir dari hosnil ahwal, harus tercermin dari bagusnya hati. Banyak sekali, kan? Oke, kalau kita senang, otomotif, kecepatan kendaraan cepat atau lambatnya kendaraan itu bukan dilihat dari bodi kendaraannya, tetapi akan sangat ditentukan oleh mesinnya. Pertanyaannya, apakah mesin kendaraan itu kelihatan tidak? Kan? Nah, ini artinya bahwa tutur kata yang kita keluarkan, sikap atau perbuatan yang kita lahirkan itu adalah cerminan bagaimana di dalam hati kita. Makanya dalam ada sebuah hadis ala inna fil jasadi mudhghah. Ingatlah bahwa dalam jasad kita itu ada mudhghah. Mudhghah itu segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullo. Ketika segumpal darah itu bagus, maka baguslah seluruhnya. Wa idza fasadat dan ketika segumpal darah itu rusak fasadal jasadukuluh maka rusak pula seluruhnya jadi kalau ada orang ngomongnya kotor ngomongnya menyakitkan ngomongnya sering menghina itu boleh jadi karena tercermin dari hati yang kotor pula kalau ada orang bersikapnya buruk kalau ada orang berbuatnya buruk itu lebih tercermin oleh hati yang buruk pula. Makanya, siapakah orang yang akan bisa membangun kualiti amalnya? Siapakah orang yang akan bisa melahirkan karya-karya terbaiknya? Yaitu akan diberikan kepada siapa saja yang dia mau menyemai hatinya. Tadi, dengan konstruk ahwal atau dengan konstruk hati yang bagus pula. Jadi, seluruh ekspresi yang keluar dari kita, mau sikap kita, mau perbuatan kita, mau raut muka wajah kita, mau tutur sapa kita, itu adalah monitor saja kan. Yang monitor itu tampil akan sangat bergantung oleh file yang ada di dalam hard disk. Kalau kita melihat monitor, itu tampilan gambar monitor itu adalah cerminan dari file yang tersaving dalam CPU. Kalau pakai laptop berarti yang tersaving dalam box laptop Jadi Kalau hari ini ada orang kok Perilakunya buruk Boleh jadi Buruk perilakunya itu adalah Cerminan dari buruk pula hatinya Kalau ada orang Tutur sapanya buruk Boleh jadi itu cerminan dari Buruknya hatinya pula Makanya Formula yang Ditawarkan oleh Imam Ibn At-Tawli Dari bahwa kita semua itu punya punya kemampuan, punya potensi agar bisa memberikan amal yang terbaik, memberikan kreativitas yang terbaik, memberikan karya yang terbaik. Makanya kata Pablo Picasso, semua manusia yang terlahir itu seminimal, yang dibekali dengan seperangkat bakat. Hanya apakah bakat itu dia mau dikelola, dilatih atau tidak. Makanya sama kan. Kita kalau seandainya senantiasa terus katakanlah punya bakat tetapi bakat itu tidak dilatihnya, ya tidak akan menjadikan karya apa-apa. Maka kalau kita ingin melahirkan karya-karya hebat, karya-karya besar dari nama-nama orang yang hari ini tercatat dalam tinta emas, Silahkan tuangkan energi karya kita atas dasar energi ketulusan yang ada dalam hati.